dipegang Pak Haji, dia duduk dalam batang. Maksudnya memang roh aku di, saya nak throw you. Maksudnya pegang dia. Jika ji, adakah berubah jahat dilawan jahat? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi rabbil alamin. Al-Sulahi Sadri Yusra'amni wa Kana Pada Tambi Isani Yang Fahul Qawm. Jadi sambungan dari penyampaian yang telah lalu menyebut dengan ikhlas dalam selesai disampaikan. Ini sambungan dari dua hal yang pendek kita pelajari dapat memilih tanyuk untuk mencapai ikhlas. Yang pertama, guna sesuatu yang utama di sisi dunia, yaitu maksud yang sempurna hanya semata karena Allah. Kemudian kemampuan tanyuk untuk dapat lebih segala penyakit yang merusak hati, kemudian bisa menutup semua celah, celah-celah yang bisa dikuasai oleh nafsu. Niat baru tanyuk bisa kepada ikhlas dengan izin Allah. Kemudian sebagai kajian untuk mengulang kembali ilmu pendapat-pendapat dan pemahaman-pemahaman yang disampaikan dari kita menyebut dengan ikhlas. Di antaranya ikhlas yaitu istiwa' maddah wa zam, yaitu ketika ditanya nah kemampuan bila Allah untuk mampu menstabilkan diri kita yang hanya terpengaruh oleh pujian dan celaan. Ketika tanya mampu han berubah, artinya kejelekan hanya bisa menguasai tanya, kejahatan hanya bisa membentuk kita. Dalam pandangan yang lain, bahwa kejelekan go hanya menjadi acuan untuk sama-sama jadi jelek. Itu pemahaman ini. Icaru katanya tak caru ji. Ikun katanya tak kun ji. Fitnah katanya tak fitnah ji. Ia dengan sendirinya kita akan terjebak dalam kejelekan go, dalam kejahatan ini. Walau jadi dalam pemahaman fikah, sayyidat kadar sayyid itu dibenarkan. Bro ukuran bro icaru katanya tak caru ji. Ikun katanya tak kun ji. Tapi yang lebih hebat kan, tak bersabar. Yang kedua, kalaupun kabalah jelek dengan jelek, yang namun tidak bisa memberikan perubahan. Hana urung berubah karena jahat dilawan jahat. Hana urung berubah jahatnya dilawan dengan imbang kejahatan. Ya kan sering dalam masyarakat bahasa yang tersampaikan dalam masyarakat ini menubah tadi. Naurim munghal engkau. Naurim geng kalian ngomong ya guna wadai juga itu ngai rasa tak akan berubah. Jadi nanti pegang apa haji dia duduk dalam batang. Maksudnya memang roh aku di kaya nak throw you. Maksudnya pegang dia. Jika ji, adakah berubah jahat dilawan jahat? Malah ada yang terjadi adalah menambah jahat. Tambah sengketa, menyuruhnya bertanya sengketa dua, sehingga tambah keluarga, apakah? Karena kau beradu kemampuan dalam bentuk fisik. Nah, jadi hal pertama terulang daripada ikhlas itu, keseimbangan zahir batin ditanya untuk tidak berubah oleh pujian maupun celaan. Adapun bagaimana menerima pujian dan bagaimana menghadapi celaan, kali disampaikan di pertemuan yang lalu. Sederhana mandang ketika celah atau pujian itu datang, berkesanlah jiwa beliau bahwa pujian itu hanyalah milik Allah. Ketika itu yang datang dari Allah, maka kita pun juga salah satu daripada karunia Allah. Maka apapun yang hadir dalam keunggulan, kesuksesan, keberhasilan, kehebatan yang dia punya, yang dia miliki, yang memang ada Allah. Jadi hana dasar dan alasan itu berubah menjadi angkuh, sombong, ego. Pakai, karena memang katanya anda tak punya, katanya anda tak miliki. Sementara urusnya penyakit yang nalar dia kan
merasa terganggu jiwa ketanya ini mungkin ini yang punya karena parkiran motor kok ke rumah ketanya di parkir motor memang ke rumah dan udah kita pik motor sang-sang yang ketanya po motor padahal motor kok dan kemudian nah kemampuan yang dicurahkan oleh Allah sebagai hidayah dalam hati kita ini dalam bentuk ikhlas yaitu mampu beramal dan lakukan amal sebanyak mungkin juga mampu melupakan istilah yang dipakai penulis preset ini dalam bahasa yang lain lakukan lupakan apapun kebaikan tetap terbukti namun juga sangat mudah untuk melupakan. Menyebutkannya hanya kemampuan untuk mampu melupakan jenis masalah. Tak masalah. Masalah penyakit hana nyaman udin. Iman penyakit hana nyaman udin. Rasakan di masing-masing level kita nyo. Menyitilah di kampung dalam rumah tangga keluarga. Apa bantuan dan kemun. Terkenang di perasaan dinan nung bapak cik untuk menjadi manusia mandiri. Hana terima kasih. Jadi hana terlupakan kebaikan yang pernah tercurahkan sehingga terkenang-kenang. Jadi yang mampu melupakan kebaikan sejumlah amal yang dilakukan kepada siapapun tidak ada ikatan. Jadi moralitasnya yang bersih, ikhlas juga. Nyan hana ketan karena hana kamu ini mana masalah. Nyo yang disampaikan nyo hanyalah kemudahan menyampaikan. Ilo enggak mudah banget mudah. Tapi waktu terjadi gesekan nyo dalam mentena jawabannya. Jadi nyo hanya ikhlas dalam menyampaikan pemahaman bagaimana menjalani ikhlas. Adapun realita kejadian waktu tersandung gedanya yang dihina masing-masing dulu. Jadi nyo coba baca kita. Nah, buat apa tahapnya untuk buat kejadian. Nyan wate kejadian yang terhadapi masalah, mapankah dengan keadaannya? Nah, menyebabkan alhamdulillah lah bidaya Allah tapi urung terpilih karena mukhlisnya lah urung pilihan. Nah, kemudian tidak punya keinginan untuk menuntut balasan di akhirat. Kayaknya pun hana iming-iming beramalnya karena menuntut lagi urung dagang, juk barang, hijuk harga. Tapi fasilitas amal apapun yang kita lakukan, kita tertanam dalam jiwa kita adalah sebagai sarana pendekat. Sembahyang, wirid, zikir, zakat, apapun yang kita lakukan hanya sebagai sarana pertolongan Allah. Jadi menyokator dengan Allah, soal pemberian, soal fasilitas, soal kedudukan, hanya soal tanya yang lain. Nyol lumrah dipahami di ranah jabatan. Wadah ini kata dengan pimpinan, kata dengan orang nomor satu yang kedudukan kajik lumpuh-lumpuhnya bakal tak dapat. Malah menyebutannya urang nyaman mapan dengan pengetahuan kan sampai itu pun bahasa-bahasa yang menyolong dan minta posisi. Tapi posisi memang diposisikan. Kita yang akan lebih posisi oleh pimpinan karena dikalon kemampuan tanpa harus terjebak oleh cara-cara yang rendah karena meminta-minta. Menurutnya hanya diposisikan, dia kecewa tu. Lagi yang katanya jangan apa buah jara, hanya yudung ke. Ini resiko duit ke le masalah. Baik tak kalian yang mangan-mangan entah, ada orang yang kalian yang indah-indah, yang enak-enak, yang mangan-mangan entah. Dia tak duit ke, ramai orang kalian. Yang tadi ikut ada punya orang perhati. Yang tadi ikut fikir hebat. Yang tadi ikut fikir yang kurang memang tak mampan. Oh, ada dipertanyakan ke anda siap? Mesti tak duduk tapi ni bakal goreng. Kau bahu, kau dekut. Ikalah lelumnya pasti yang dekat, peduli. Ialah pun kasut bang depan dulu kan, nama telah negeri. Tapi ni pada depan dah bakal goreng. Dia depan dulu ke mana kemah apa itu. Dia juga kemah. Dung kena siap. Hai dong kubur saya dan itu menjendring untuk orang membawa kores. Memang yang kebetulan. Baru dah jemput, banyak yang kebetulan. Jadi kedudukan yang sesungguhnya. Maka ditanya orangnya harus tak pahami. Terkadang kehebatan tanya, kumpulan tanya bukan atas asli. Atau kebetulan. Menyememan yang asli,
Hana yang rasa kecewa, Hana yang bermasalah tetap mendapat kedudukan di sisi Allah. Kemudian juga Nalem menyampaikan ikhlas itu tertanam dalam jiwa seseorang hamba. Gerak tetap dirinya hanyalah karena Allah. Jadi namun dalam momen yang disampaikan di pertemuan yang telah lalu, menyebut bagaimana mengatur cara berpikir. Jadi Hana san sapo doi siun kaye si titik debu si nuki yang bergerak yang terjatuh di muka buminya yang tidak atas dasar izin Allah. Maka amalan apapun yang dia lakukan tidak ada dasar yang lain, hanya semata-mata karena Allah. Yakin karena Allah, baklidah yakin, baktu yakin. Lama-lama dia yakin karena Allah, tapi di sebalik perjalanan sikapnya berbaringan, berseberangan dengan itu yang disampaikan dalam perasaan jiwa itu hanya karena Allah. Ternyata ada kepentingan yang kena yang disebut kebohongan dia. Lagi orang bagaimana kan ketika belum buka apa ya, ketika belum lahir bahasa. Kemudian ikhlas dalam pandangan Ibrahim bin Adham, yaitu benar hatinya semata-mata karena Allah. Ya, ulun kasdayani budu-budui hati gengnya, apapun yang diperbuat, yang bergerak itu karena Allah. Lagi riwayat terpegah, si hamba Allah melaju menuju kepada seorang hamba Allah, dan yang terbawah itu seorang hamba Allah melaju menuju untuk taubat mencari ridha Allah, untuk pengampunan Allah. Ia kan berbeda-beda. Yang temati itu yang dicatat di malaikat, yang tahu yang harus dicatat. Buta fondasi penggerak yang tanya tergerak untuk berjalan. Tanya abu-abua kedih aku bukan wakil kedai rumah kedih. Buta yang menggerakkan tanya keinginan uang untuk minta modal. Menyokong karena pengen berubah uang. Keinginan kanyo jauh maya pasti ini kenjak diarah abu ucit hawa lincah ucit hawa imunda. Jadi yang menggerakkan dia, dia yang tertulis putar hati kanyo. Nah, maka perbaiki ini cara berpikir kanyo sehingga setiap gerak langkah kaki kanyo, setiap nafas yang lebih namun dalam babah kanyo nya memang kita terarah kepada hanya untuk Allah. Wate kemampuan yang karena dalam jiwa kanyo, maka dengut, jaga dan kerja apapun amal yang dilakukan nyan mandung-mandung sesuai dengan fondasi hanya semata karena Allah, maka akan mendapat ikhlas. Ino tajak makbul god hana ikhlas iban jambu god hai jambu muji jambu muji kan tempat god jambu buat god jambu semayang buat god. Tapi penggerak ikhlasnya elung ja bawai ke tudung itu bilinge kibang. Eh ho masalah. Genak pretelin dong. Yo elung ja bawai ke tudung itu imor wantin pan. Oh padu dam. Elung ja bawai ke tudung itu penelitian kibang. Hanya dia punya hasrat di benaknya, ku yang kepegat ingatnya memang lahir mantang amal untuk berbuat kebaikan, tapi yang tersembunyi dalam hati ingatnya adalah kebusukan. Kemudian kekurangan terbesar dalam perjalanan amal ketanyo yaitu bekalan ikhlas, seolah-olah ketanyo paling ikhlas nyana pegatinnya ya apa ayat pegatin ikhlas pegatin pelumah god tapi terkadang kondon yang dimotori katanya untuk perbuatannya apa? Yang kenyanya baik tak sembunyi, baik tak mesau. Foto ngabu, foto ngulama, foto ngurega. Tapi maksud fotonya itu apa? Publikasinya itu apa? Tapi FB-nya itu apa? Nyantina. Lagi keinginan tanya pelemah sapok kegiatan kepada umat. Nyan variasi ini macam-macam. Sebahagian kita ngaiduri, sebahagian kita ngadu kehebatan. Artinya ingin memperlihatkan power kemampuan. Sementara ulama juga ada perbuatannya.
tapi berbeda hasrat. Bukan dulu oleh ulama sebagai ta'lim untuk dipahami, untuk dimengerti, untuk lebih luas penyampaian pemahaman. Sama lagi maksud orang menulis buku. Apa maksud tulis buku? Oh, rupanya ketika buku yang menunjukkan ribuan, maka dia mengkali-kalikan uang, rupiah. Nah, berarti hanya semata sebatas hanya untuk dagangan. Kan ikhlas berilmu untuk beramal, karya ilmunya itu untuk dibaca manusia supaya manusia terpetunjuk. Syukur-syukur sambilan menyandai bacaan dan manfaat. Tapi yang inti kan dagang. Ini ada beberapa buku, kita minta karya, kita minta ayatnya, kita minta hadirin, kita sejarah-sejarah yang boleh itu sehingga menjadi sebuah judul yang menarik, yang ekspos, tabunan-nan yang mengagumkan, kita cetak, kita pulau. Karena salah, betul. Tapi hasrat di hati kita bukan hanya untuk dagang atau untuk menyampaikan ilmu. Nyata kayak kita. Jadi makna itu beda dulu. Penampilan danyo bisa sama, tapi hati danyo ada sama. Kanyu na rumoh, para ulama juga na rumoh. Kanyu na miliki modal, para alim juga memiliki modal. Kedanyu na usaha, mereka juga punya usaha. Tapi maksud dari semua yang kita jalani kan, itu berbeda. Ya, kan. Ya, gimana betul? Gimana? Buat gol. Buat gol. Yang nak kaitan orang Aceh, dia ada kau pelaku, boh lagu dia kasut kaya. Hanya hanya kata, oh pelaku, hanya tengku dia tu belakang. Artinya, yang lahir si buat God, tapi ketika hana mapan dalam memahami buat God, God-Godnya lah. Yang lahir buatnya hana God, tapi ketika dia punya kemampuan untuk membawa menjadi baik, buat biasa God. Dah aku biasa, menjauh. Pakai kenderaan. Dan sejumlah kehidupan yang lain. Kita biasa-biasa pakai bajet. Ketika niatnya benar, hanya untuk menambah ketaatan, menambah kekuatan, untuk menambah daya tarik agama, niat buruk biasa tuh, dan luar biasa. Tapi mihana kata oh, lam sumayang kata tuh, lam sumayang kata tuh, buat ibadah kata tuh. Pakai karena ibadah agaknya adalah penampilan. Ibadah agaknya adalah promosi, ibadah agaknya adalah gaya, ibadah agaknya adalah hanya untuk memperkenalkan perbedaan. Jadi ibadah penampilan, coba ibadah penampilan. Ya maksudnya dong ya, tuh sempurna kayaknya, nah ibadah penampilan. Ini perlu pakai reda, pakai penuh hampat, pakai medih hampat. Nah, berarti ini kamu punya memang pakai atau pakai itu aja, gimana pun. Ya, para guru-guru yang kaidah rida, sesuai dengan keadaan, sah-sah. Tapi kita nyoyah naidah, sampai dah peta uji-uji berangkau. Surban. Ya, Pak. Penanakan ibadah surban. Tapi Pak, tak perlu. Kalau tanya, Pak tempat. Baik sampai, mau tukar. Ayo tukar cung jadok. Ya, Pak. Geren tengku walid yang biasa, kebiak biasa cung. Dan geren dia surban, ya, pay. Balik-balik cuma jadi orang tanya awak ini gitu. Bisa saja berubah. Ya, tidak melihat ada orang bangga dia pada raya turban. Tapi kan udah ngeri. Jadi amalan God, buat God yang bisa menuai hasil untuk akhirat yang mandung. Walau itu dunia. Almarhum Abu Idi, yang tinggal kan sudah berubah. Jadi nak pertanyaan, mohon aku, sudah bergaruh mau minat. Kita jawab anak nak senang orang bule dan ngah itu bule orang bule bawa tanya kasih dimat ke ilmu Allah tak purna agama Allah kan lebih kurang cintanya oleh Allah yang saya fikir dulu nak orang semua bule rumah macam jadi huru-huru hana menarik itu berpakaian kita itu penampilan rumah agama enggak boleh hana menarik yang tak boleh yang kedua rumah aku lebih menarik yang bule. Kanannya rumah kali tempat terima urung purno agama dan tempat purno agama dan tempat terima jame dan jame agama dan semua pun di rumahnya maknanya tahu beraya rumah kita manfaat ingat lu aku keluar dari ingat dia jauh dah dulu bertanya buat aku nama salah aku rumah raya katanya ya kan dia aku
Nya rumah yang lebih le depan di terapa lima, di terapa lima. Pakai memang kena memang. Pakai dunia ubepan. Bila kata lusuri sejarah Rasulullah, maka tidak ada dalam sejarah hadis Rasulullah hana mesin yang batang, mesin yang pasir, mesin yang batang, mesin yang bukunyan. Mutapuh cancah semen yang tersia-sia, yang terpakai tanpa ada satu ruang yang sesuai. Coba bayang ditanya, yang dipoles oleh kepentingan nafsu, yang dibuka rumah beraya, soeh ya tu, tiko. Soeh ya tu, cicim yang dibuka konek. Kata cik, gua bagi oleh mana ya tuan. Olehnya tak pakai dunia dalam kapasitas kepentingan tanya, atas apa tu? Kan buang-buang mentang harta tanya. Atau ditanya, sebagai kuring yang terpandang yang perlu dipandang untuk kekuatan. Yang apa jawaban? Ya, tak berwanda Sayyidina Umar dilapor oleh kurung lain, sahabat lain kepada beliau bahwa gubernur beliau di Basrah yang telah keluar dari Rasulullah berjalan. Oh, anak Umar bin Abdul Aziz. Dilapor di urung Pak Umar bin Abdul Aziz sang khalifah anak drone hana cocok penampilan terlalu berlebihan betul ni tak ge memangnya tenjin-jinnya Sri Bedina hari jadi kerja dan ketulis surat dikirimkan pindah kenal juga jualkan cincinmu itu yang 1,000 dinar belikan makanan 1,000 fakir miskin hanya belikan cincin besi biasa tuliskan di mata cincinmu itu ya apa Allah sangat menyayangi dan merahmati seseorang yang mau dan mampu mengukur batas kadar dirinya cukup jauh bentuk bersentuh perasaan dayo dan tersinggung Allah sangat kasih sayang orang yang mengukur batas kadar diri. Hanahi kaya ek motor raya rumah raya mengurung di samping rumah hendak memeduli. Ya hanahi itu. Ya tanda urung hendak berperasaan. Hanahi hebat dia bertanya hawa tu urung hebat ketika hendak jemput buat hebat. Salah satu buat hebat dah. Ya kebun hendak pujiannya. Buat ya bantu fakir miskin, ya bantu urung minta terdekat. Anak tempat mengampung di gua kerja anak itu tanya, anak tanya, terima kasih dia. Malah lagi pun Rasulullah dia buat makanan di Yahudi, diurai jarul Yahudi. Ya, Pak. Tapi itu semua makanan di Yahudinya. Tapi kapan jawaban ikhlasnya terjawab dengan manis dan mulia, bahagia dan tinggi? Ketika tersadar pada terobakar dia semua makanan di Yahudinya, kan lagi orang biasa. Yang hinan bojo bahwa barokah yang ya berkata hai Yahudi hai yang kinyan Muhammad yang kata celah-celah kurang mengenali kabar pulang rahmat Allah baru luruh di mata baru ilah kemah baru isahat cuman menyok tanya nak kemampuan mapan mengukur batas kadar diri yang etikanya mentang musim ufum tingat hana yang terabaikan hana yang tersia-siakan di level orang kata itu. Pejabat, orang biasa, mahasiswa, tokoh, hartawan, preman. Yang menyukai kanuhinan, yang tak mudah. Yang kecil, nah tak mudah-mudah. Yang pertimbang raya, untuk raya, yang kena asal-asalan. Jadi mandu enam proses untuk raya. Hebat kena saya, tapi hebat. Memang berjalan enam proses untuk hebat. Jadi kita tanya yang kata berzina harta oleh Allah Abad Jaruh, yang kena saya kena ada pegah hasil tu. Sama mumpirun. Alim, cara, ilmuwan bukan sekedar hanya untuk memiliki kebandaian. Tapi yang benda-benda petunjuk untuk memberi petunjuk. Jabatan dengan kewenangan, menansi. Ehna pembelaan tanya ke agama yang manfaat agama. Nyamanan. Oh. Oh,
Ya. Iman mencapai biasa. Ya. Cara ditanya untuk rupa ikhlas menyetruk dengan upaya hana, tapi wajib upaya, wajib usaha. Adapun truk kenanya fadlillah, karunia Allah. Cuma ikannya tugas tagai ikuti rambu-rambu uji mendengar kurang. Menyokat bukan yang kipan cara berubah ikhlas yang payah kamu lai lembut pak bak setetes iya sini makanan yang menjadi sumber makanan. Jaga hal iya yang kajit walau setetes berhalu makanan walau sini bu berhalu yang karena modal berubah ikhlas kapu. Untuk halia, iya halia makanan konsumsi tanya, tentu kan prosesnya usaha. Usahanya pun mampu tanya, saya yakini bahwa usahanya memang halal dengan segala cara. Hana yang disakiti, hana yang didolimi, hana yang teraniaya, hana yang dibohongi. Yakin, yakin karena tangga untuk melangkah menuju ikhlas. Karena nah kaidah yang berpegang sebagai dasar beliau yang muslim dari ulama sufi. Ia makanan yang lagi pupuk ke tanaman yang akan menyuburkan kehidupan. Maka makanan hari, makanan hari adanya pupuk kehidupan untuk roh manusia kepada tujuan. Menyoi hari roh bakut God artinya mendapat ikhlas. Tapi menyoi hari nah, kesimpulannya gede bakut roh dan salah. Nyahinan dimulai. Makinnya, mungkinnya hanya dari sini lebih pagi kelewat. Nyan memang menyugi tabah non tetap banyak saja komen di bapak Pak SPBU yang nanti tabah non. Biar tanya kan nanti tabah non itu. Tapi nak cuma nunggu yang tadi tabah non. Yang almarhum Pak Bunda Menteri ada kelas hidro usaha Banda Aceh yang nyatakan tobat bapak. Kan yang fit siap kan mampu mau mungkin nanti. Apapun bentuk lengkap, kalau persiapkan diri ya bu. Kaya selesaikan pindah harta yang harus beronyo, yang diyakini kena darah. Pindah. Dari dasar tukang penjahit, beronyo kenyang dia tumpah cucap lembak kedego. Dari cucap-cucapnya hingga berhasil hartanya meningkat sama umur lagi pernah jaya kembali. Ya, betul kan? Yang lagi urung banyak mbak aku kalau cint kamu tobat toki kamu bak harta kamu atuh nama kandau syirik musyrik pergi tobat dengan cara ucap leh dan beli lanjutkan syirik tobat toki kamu dah kita tobat apa yang tanya binte pendek tengok bayang dah pernah bajirunya pihak kamu tak pindah rumah rayanya anak siap. Usaha yang tak berjalan untuk orang menjadi miskin, karena mungkin ya. Malah labu neraka mungkin. Nah, ya, fabil khususnya punya memang nah yang lainnya yang merupakan orang tu ngabu bengelu. Kau pun ngabu abu, lu raja sapu yang kau terjebak dalam kehidupan. Orangnya lu tempuh jalan, lu tempuh apa? Tempuh jalan. Nah, jalan. Ya, kak. Memang hartanya tidak bagi nunggu. Baik ya nu. Hartanya han terabaikan, han terbuang, terpakai. Tapi so yang pakai negara. Pan negaranya Baitalman. Iho po pe. Iho po harta yang toko. Jahat be jahat dia. Bruk be bruk dia. Ya, tapi menyunat etikat baik untuk kembali tak nak jalan. Yang pulang kena dengan hubungan perang. Lebih rupanya perang di Natura. Natuna apa Natura? Natuna. Ya imbas itu. Tawas dengan dia. Kenak-kenak itu rudal punya masalah. Tapi apa ini? Jadi pernah bayangan si Tanjonya. Mereka pikir tak aman. Hana aman. Dunia kena kiamat memang lagi panas suasana. Hana celah. Hanya untuk hidup nyaman.
aman. Tetap nak persoalan yang kadung yang kalingan oleh Allah. Cuma kanyo kagai berjeli melihat. Bawanya kamban karena dosa hino perang hino karu hino pagi hino tutup. Mana kelengkapannya kan karena buktikan oleh Allah. Cuma kanyo dalam sadar bahwa kiamat itu semakin makin di depan mata kita ini. Jadi yang nalah kelenaan terbawa terbawa terbawa. Nah. Benih makanan hali, usaha hali, baringi dengan ilmu yang murno, karena murno. Mapan dengan berilmu, ketika kita berada dalam pengetahuan, wadetadu fungsi ilmu adalah sebagai teropong. Ya, alat sensor kita yang berjalan, kita berfungsi, tentu boleh teropong, rawatet. Patoh. Bertanya yang hana mampu, patah bertanya yang hana mengerti, perbaiki. Wadai kata perbaiki yang mampu ketika berjalan amal, baru bertanya nyaman nanti. Bertanya nyaman nanti hanya karena Allah tidak berpengaruh dan han bermasalah dengan apapun. Inti dia itu kena surah ilah, Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu sah, satu. Yang esa Allah dalam segala hal, itulah puncak iman dayo. Maka ikhlas pun juga iman. Yang kejit menyohai tenduk ikhlas tu, sesuai menyebahasa ayat suci ini, tolong tanyakan kembali keabsahan iman hamba tersebut. Menyohai tenduk ikhlas lama tu, yang imannya payah yang paru lagi lepas tu bersiari, payah periksa lagi. Yang walaupun kengkap dan kagoh, kengkapran. Allah nyekan ayah menyuhai tem ikhlas imannya payah dipertanyakan kembali. Mana kita tanya yang kero, kita pendanya yang kero. Mereka pun dah pendanya, lo pendanya. Mampu kata duit lo, kak ikhlas kan. Kau tak kira, tinggal kita berusaha berupaya. Semoga hidayah Allah tercapai. Yang tenya, gak pun kero, pak ikhlas. Yang mana pernah aja kena jalan tu. Yang berhenti hinan na pemahaman dalam berkata turi hari-hari mengajak dari sahabat Pak Non mengatakan tetap yang tahu putro yang tahu ngaro anak pakai untuk yang penting kayaknya anak pakai dia tanya ketika kita pakai budu-budu kita yang penting saya betul dengan agama rida Allah nyaman sama Allah pun akan mendapat untung. Tapi menyohana rida Allah karena nyaman manusia belum tidak ingin mendapat untung. Dan yang lumrah usaha tanya jebak menjebak, celah menjela, fitnah memfitnah. Anda tak cek fitnah terjadi satu sama lain kan dua ada kuat. Maka kita terletak kelemahan tanya orang Islam. Katrun dalam ekonomi kena. Kita di no, seorang yang paling unggul dalam persoalan harta padidrom dan keunggulan urungnya yang memiliki kemampuan harta awatai tamong urung-urung luang itu memiliki daerah tanya, mampukah dia membentengi dan mampu berarti hanya kekuatan ekonomi tanya. Malah kekuatan ekonomi dia orangnya lah merusak diri mendompleng dengan dogi zamu, mendompleng dengan penjahat, apalagi dengan isu-isu penguasaan ingin dikuasai oleh kepentingan ekonomi dalam persoalan yang lebih luas. Yang salah satu yang kata tamu kena jamun dan megah ketiarun anjir pakai kontraktor luar si lokal. Jadi dibermain tu urang Aceh pengelola kontraktornya, tapi dia tidak punya dasar PT-nya, tanda tangannya, atau Medan, atau Cina. Yang UPU bangunnya enggak cima ekonomi. Ketanya hanyalah pesuruh. Hi kagai ketanya manajer. Yang UPU pun ke yang dibuka blok-blok punya yang bidang minyak-minyak migasnya. Menangci pakai apa yang orang Aceh yang hebat-hebat sebagai pengusaha yang memiliki semua kelengkapan alat. Karena antegenya pertama memanggil kontraktor dan bukan antegenya ada gongci, cuman dia yang menjadi agennya. Antegenya gongci kali-kali so yang untung. Gongci
Jadi yang kita pegang baik roh kau kita jalan. Hana jawaban. Nyong si ukenyo maju ibu kota ini. Kita kata pegang ke ekonomi. Di mall ini. Kita yang buat usaha kita siap memiliki mallnya belum? Hana siap. Mau yang hana siap sopo ini nyawa luar. Buat tewa luar yang pakai urutnya kurang tanpa buruh haji ini. Hana aja dah. Alanya tak ada kejujuran, tak ada sebuah lembaga yang mendidik, yang membimbing bagaimana seorang pekerja untuk bisa bekerja di perusahaan di hal-hal yang dibutuh kemampuan SDM. Ada. Menyebik laju berputar majunya perkembangan ekonomi masyarakat lokal tergilas. Ya yang boleh bilang. Tanya Uli, soalnya jauh Malaysia. Nah, cik, masyarakat lokal Malaysia yang tahu didominasi oleh orang Cina, India, bukannya urung luar. Mereka cik urung Melayu, cik dia otak kampung Melayu, nyanyian ronyo aku itu bongkar habis. Tak asli urung Malaysia, awak kubu, bawa daya, aku sedang tanya ini. Mendung minta agli. Jadi bedah itu, urung-urung kaya tanya, ya belah boleh. Bedah awak luar, ya belah kota ini. Mereka cik, patahkan urung ini, mesti minta tanya. Jangan aku pemahaman. Nah, jadi hanya gampang-gampang pulau-pulau rumah ke depan nunggu bila tidak jauh melihat persoalan ke depan. Dan yang kita mungkin lambat bertanya sinar ibadah. Ketika mandumnya gop kuasai, ketika mandumnya gop man, tubah makanan, tubah tabung gelas, ia kaji adalah hasil rekayasa gop yang tidak islami, yang hanya patli dan upre, berdoa ikhlas beramal. Tajib ia menaji. Dapat jual makanan menaji. Iban cara apa untuk mengiklan? Mana jalan? Jadi satu sama lain punya alasan saling mendukung supaya sesuai aturan agama ngatro bang mudah bertemu ikhlas. Tinggal tu pegang. Tanpa kita tersahur kita pun hindari makanan toko, makanan gede. Apa kan? Karena jauh kemungkinan itu memiliki unsur syar'i yang sesuai. Lagu burung hanya yang ditampeng. Adapun masalah suci halil, halalin diperhitungkan. Tak balam berluah membuat lubuh halu. Nanti ajak PPI. Mak tarik-tarik pun yang cong ke baku. Hidung selalu jajah. Baik tergiur dan ngomong ke murah. Kiban cara dengan keperoleh mungkin yang tinggal di pulau murah. Ikop dengan hadiah pun, ikop dengan tarik pun, ikop dengan ikat pun yang dicok dengan berangkat aju. Kerana berangkat aju, 20 buah pun kita dicok-cok dua lagi kanya. Karena ikut yang berputar pompang, geruah, murah juga. Dengan jalan pun yang memperoleh itu halal. Izinkah, redakah? Budak saja tiap lor ke yang murah yang tunggu. Heribainya, minyak dicok, lombi mendung, jadi murah. Ikut lima ribet, ingat heribain. Cara modal katanya, modal. Jangan buat kayak pemecahan dalam lubuk gak bahut apa deh. Ingat di bibir dua kali dah. Yang penting untuknya ni kita. Nah, yang kalau kata re bantu putra ni ke ni yang kalau bantu kamu ni cakap yang gak buruan apa? Itu kan pemberian. Nah, yang tu kenal nak Muhammad. Yang kini huruf akhirat ini, nasabah barisan bertekankan. Budang dengan perian di masyarakat. Yang ku berdek buat laki yang lainnya. Termasuk cok-cok kata kau naik ke ini. Budang dengan muri. Yang itu hitam muka maklumnya berdek buat laki yang mengingat kau. Ke pribadi. Kalau minta sedekah ke pasang tren. Ketemu ni ke tempatnya. Yang minta yang laki teruk. Kapannya ni? Yang buah-buahan di kedai yang dah urut. Main pedang perempuan kau, mandu merasa. Yang dua, si tapuk ke kaki dulu. Tapuk karang dulu. Buat ke nanti. Dulu di baik. Karang sana, heboh karang kami. Ciuku di mana letak halalnya? Punya tanpa izin dan rida. Cidang tanya waktu itu, irmi leurung, hamdu berapa hati ini. Pulau mentai mula, kuat minah hilai, baki hilai itu. Kena mendaya berdoa berpuh-puh langsan orang baik. Buah beraga. Kecok kata-kata kebinahnya kebagi ini. Ini bagi kebano. Kebinah ini.
Han katong hidup nang dua lagi dah. Baru timang pada kira itu. Untuk ide kau lah maju tu. Nyu yang kata cakap takut tadi. Nyan hanapan mpo ya kawan. Andro tu. Jadi berjalan ikhlas memang punya proses. Ya, paling tidak minimalisir halal haram menjadi halal. Paling berjalan sesuai keadaan. Ya. Ada pahami dengan ilmu. Pensyah. Silakan. Ya, benar. Jadi penutup untuk pertemuan itu baru kata cuman kazaya linnas di Malaysia fi sama tabi'inillah. Demikian, terima kasih. Ya, teman-teman. Baik, insyaAllah.